project does not give me consistency of the fineness of my ice cream. So all ice cream does to the liquid system that vaporizing. Jadi karena vapogen juga pak ada rotary evaporator extracting vapor. Tapi maksud saya bisa aja beli, make sure that kalau kita beli customernya juga ada. Jadi percuma you buy finally you don't have our customer to get vapor to you. Jadi itu karena saya seorang pengusaha jadi juga jangan lupa untuk memikirkan itu gitu. Kalau alat-alat bisa semua supplier Rotariana, Batraco, kalau alat-alat lab itu bisa langsung ke lab store yang digunakan oleh lab laboratorium. Bapak bisa beli sana Rotary Evaporator, ada immersion blender yang air dan minyak hanya bisa jadi emulsi dengan karena di speednya tinggi, juga ada centrifuge separator yang bikin konsumennya yang harus masak. Jadi dia cuma dibuat centrifuge, jadi yang bikin apple konsumen, apple juice, centrifuge putar, dia disperse into two size. Itu juga ada, tapi it's gonna be very big investment. So, that's how also, I will prefer to utilize traditional method in doing that. Konsumen atau apapun itu. Jadi, my method is, I have a stocks ready, the full flavors, not full flavor, partial flavor, and then I put freeze the freezer, then tomorrow what push cream. Jadi aku nggak usah pakai telur lagi, karena ini ada flavors. Jadi dengan by freezing, dengan putting sedikit agar-agar dalam liquid, terus saya freezing, liquidnya kalau aja bisa, yang clear di bawah, yang